Pada hari ke-12 ini, kita akan membahas bagaimana membuat iklan click to chat WhatsApp ya. Langsung saja kita masuk ke Facebook kita, facebook.com. Kemudian masuk ke pengelola iklan. Lalu sabar ya teman-teman, loadingnya agak lambat. Kemudian buat iklan, klik buat. Kemudian tentukan tujuan iklannya. Untuk tombol klik to chat WhatsApp bisa interaksi, bisa lalu lintas kunjungan, bisa kedaramer atau jangkauan. Untuk banyak pilihan tombol bisa menggunakan tujuan lalu lintas kunjungan. Bisa untuk lebih sedikit bisa milih interaksi untuk lebih murah ya. Misalnya kita coba yang lalu lintas kunjungan, klik lalu lintas kunjungan. Kemudian kasih nama iklannya. Kemudian klik lanjutkan. Ganti nama set iklannya. Kemudian lalu lintas kunjungannya situs web. Kemudian tentukan pemirsanya. Kemudian peminatan. Kemudian penempatannya otomatis. Dan bisa juga ini edit penempatan kalau mau lebih ke seluler. Untuk klik tombol WhatsApp lebih cocok di ini ya, perangkat seluler. Kemudian tentukan anggaran dan jadwalnya. Misalnya kita pakai anggaran harian 10.000. Selama 2 hari. 3 hari ya. Oke. Kemudian klik lanjutkan. Tulis nama iklannya. Kemudian pilih paint spec yang mewakili. Kemudian formatnya, format gambar atau video.
Enggak gambarnya. Sarankan ya, kalau pakai satu gambar atau gambar tunggal, ukurannya 1200 kali 628. Kemudian tuliskan teksnya. Kemudian di kotak URL situs web ini masukkan link websitenya. Kita kemarin misalnya sudah bikin link website, masuk ke bit.ly, kemudian ambil atau copy linknya. Oke, teman-teman misalnya ini ya, copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian judulnya. Kemudian tentukan jenis tombolnya. Teks tombolnya ya. Misalnya daftar sekarang. Jadi nanti saat iklan kita ini dilihat oleh pengunjung dan mereka tertarik untuk mendaftar programnya, dia akan menekan tombol klik sekarang, daftar sekarang, dan akan menuju ke WhatsApp kita untuk langsung berkomunikasi dengan kita. Teman-teman juga bisa menyisipkannya di ini ya, langsung di teksnya juga. Misalnya daftar. Daftar via WA. Seperti itu teman-teman. Linknya nanti bisa seperti itu juga kalau mau dituliskan di teks iklannya. Tapi kalau mau rapi, tidak usah dihapus saja. Nanti orang fokus ke tombolnya saja ya, tombol yang di sini. Setelah itu, konfirmasi iklannya. Nanti iklannya tinggal di ini ya, di review oleh Facebook. Jika diterima, kita teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan, baik itu melalui email maupun melalui halaman Facebook. Sekian teman-teman ya, untuk panduan membuat iklan Click to Chat WhatsApp. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, langsung diajukan saja di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.